Ang Krisman Cingkul umpan tubuh. Wow, luar biasa. Rindu. Dan pantau terus channel YouTube-nya Volume Indonesia dan jangan lupa like dan subscribe. Bye. Siapakah Anang di 7 jam sepnya Anang lakukan resip cukup sampai ada Vito menghalu. Kali ini satu quick ball cepat dibangun Gilang. Angka pertama atau tiba Voli LVC 1 melawan 0. Viko dari posisi satu ambil angka cang Viko angkat jumpsetnya Viko satu resip dilakukan cukup sempurna kali ambil alisan Aris, namun sayang seribu sayang bola keluar meninggalkan area pertandingan sehingga angka kembali bertambah untuk LVC 7920. Kedua kalinya Viko dengan ciri khas jumpsetnya Viko kali ini mampu dimentahkan ambil alih lagi Viko hilang menghadang sehingga poin kembali bertambah untuk tim Voli LVC 7930. Set yang pertama masih Viko untuk yang ketiga kalinya jumpsetnya Viko keras luar biasa Viko Aris menghalau satu tipuan pelan Viko gagal diselamatkan Viko dan kawan-kawan pindah poin angka pertama untuk tim Voli KPK benar 1-3. Aris sebagai center toser pengatur serangan dari anak-anak KPK benar membangun serangan kali ini. Ada tim bola voli LVC 79 umpan tadi ke belakang Rino. Gagal kali ini defense dibangun anak-anak KPK sehingga poin kembali bertambah LVC 794-1. Set yang pertama. Gilang masih timang-timang bola sejenak si Gilang kali ini angkat lepas sudah si Gilang dibiarkan keluar pengamatan yang sangat cerdik dari seorang Evo sehingga pindah poin 2-4. Nomor punggung 14 ada nama Fatikin, servenya Fatikin ada Gilang menghalo Viko satu tangan penempatan ke belakang namun sayang terlalu keluar sehingga poin kembali bertambah KPK benar 3-4. Masih Fatikin sok kedua kalinya bikin lakukan servis ada Gilang menghadang Viko umpan lambung luar biasa kali ini namun sayang defense yang gagal dilakukan Evo sehingga pindah poin LVC 7-9 5-3. Nomor punggung 7 Fikri sok siapakah Fikri di 7 ambil ancang-ancang si Fikri namun sayang seribu sayang bulan nyantol jaring sehingga pindah poin KPK benar mempersepit ketertinggalannya 4-5 di set yang pertama. Kali ini lakukan serangan dari tim bola voli LVC 79 lewat Fikri kali ini Rino sehingga menambah angka lewat satu open spike cukup kencang dari Rino 6-4. Anton dia Anton dengan cerita jam sepenasnya Anton resip yang gagal dilakukan kali ini nomor punggung 3 dari tim bola voli KPK benar poin kembali bertambah untuk tim bola voli LVC 7-9-7-4. Masih si bocah ajaib nomor punggung 2 Anton siapa si Anton dianga Anton kurang sempurna ambil bola sehingga pindah poin KPK benar 5-7. Set yang pertama beli sudah dibunyikan dengan ciri khas jumpsetnya lakukan cukup kencang prinsipnya sempurna Fikri ambil alih kali ini ada Viko mampu dimentahkan kali ini ada Aris satu defense-nya Anton siapa yang dituju Aris corong ke belakang satu back attack keras dari Aris menambah angka untuk tim belah voli KPK benar 6-7. Set yang pertama untuk yang kedua kalinya lakukan servis kali ini dengan ciri khas jumpsetnya namun sayang kurang sempurna sehingga 8-6 technical timeout yang pertama di set yang ke satu. Oke, pertandingan dilanjutkan kembali 8-6 masih dua angka memimpin. Kelvin
servisnya Kevin lakukan resip cukup sempurna kali. Kali ini terlalu dalam umpan dilakukan Aris. Kelvin mengadang. Apa ada yang miskomunikasi dilakukan dari tim Lavoli LVC. 7-9. Pindah poin 7-8 set yang pertama. Nomor punggung 8 kali so. Sebera kali di 7 Sam Hervis yang kurang sebera kali sehingga pindah poin LVC 7-9. Masih memimpin 2 angka 9-7. Nomor punggung 9 Rino. Siapakah Rino di 7? Jumpsetnya Rino kencang. Resip dilakukan kurang sempurna kali. Ambil alih Aris dorong pelan. Mampir mentahkan Anton Vico. Luar, 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 luar. Biasa. Kirang. Kembali menambah angka untuk LVC 7-9. 10 melawan 7 di set yang pertama. Masih Rino. Sayang seribu sayang nyantol jaring Rino. Pindah poin untuk KPK bener. 8 melawan 10. Nomor 12 ada Anangso. Jumpsetnya Anang lakukan pelan. Sempurna si bocah jenyo. Rasano dalam hati seorang gilang berkata sehingga poin kembali bertambah LVC 7-9 masih 11 melawan 8 di set yang pertama. Satu jumpsetnya Vico kencang risip sempurna. Satu sambaran bola cepat Anton menambah angka kembali untuk tim bola voli LVC 7-9. Masih memimpin 4 angka 12 melawan 8. Masih ada Vico. Oh, nampak bola keluar dari si Vico sehingga pindah poin untuk tim bola voli KPK bener 9-12. Set yang pertama 3 angka mulai mengejar ketertinggalan Aris. Sang setter toser Alis. Resip kurang sempurna Kelvin. Kali ada Rino dorong ke belakang Aris. Ngumpan ponyekso Aris. Sehingga poin bertambah LVC 7-9. 13 melawan 9 di set yang pertama. Nomor punggung 3 sang quicker jangkung Gilang. Servisnya Gilang pelan satu resip belakang kurang sempurna. Ada Aris menghalo. Penempatan saja maksudnya namun sayang bola terlalu menjaga. Sehingga pin poin untuk LVC 14-9 set yang pertama. Masih Gilang. Kedua kalinya servisnya Gilang dibiarkan keluar. Pindah poin untuk tim bola voli KPK benar 10-14. Fatigin. Ini dia nomor punggung 14 Fatigin so. Rino menghadang. Ada Vico mar ke belakang. Biasa Fikri kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai bomber Purworejo handal. Fikri menambah angka 15 melawan 10 set yang pertama. Ini dia Fikri si handsome idola emak-emak nasi Fikri. Siapakah Fikri? Keras dari Fikri Aris gagal diselamatkan kali ini Gilang dan teman-teman sehingga pindah poin KPK bener 11 melawan 15 set yang pertama. Cukup seru ada kali. Siapakah kali? Lakukan jumpset sebera kali. Fikri menghalau. Ada Vico Rino. Dua blok sekaligus dari seorang Rino. Gagal menembus sehingga poin 16-11 technical timeout yang kedua di set yang pertama. Dan kami informasikan nanti di pertandingan yang kedua juga akan ada pertandingan yang sangat seru yang mempertemukan tim bola voli Perforest. Kalau tidak salah ini adalah tim bola voli dari Magelang akan berhadapan dengan tim bola voli Grand Demak. Ini kalau tidak salah tim bola voli dari Yogyakarta akan hadir nanti di pertandingan kedua. Ya, masih memimpin 5 angka LVC di set yang pertama 16-11. Nomor punggung 2 dari arah selatan posisi 1 ambil ancang-ancang. Kali ini ada Anton si bocah ajaib swida senti punjul 1 meter dure. Sayang seribu sayang gagal kali ini Anton sehingga pindah poin KPK benar masih 12 melawan 16. Untuk yang pertama kali nyalakan sok pelan melambung ada Gilang sempurna Vico Rino. Lagi dan lagi Rino mengacak-acak pertahanan dari KPK benar sehingga 17-12. Kelvin so nomor punggung 4 masih si Kelvin servis cukup sempurna. Aris menghadang dari belakang back attack dilakukan Aris menambah angka kembali untuk tim bola voli LVC
18 melawan 12 set yang pertama. Untuk yang kedua kalinya masih Kelvin. Passing cukup sempurna, dorong pelan Aris. Satu spike kepo alias ke pojok dari seorang Anang. Menambah angka untuk tim voli KPK benar. 13-18 shot yang pertama. Nomor punggung 4 Evo. Servisnya Evo Fikri. Ada Viko di situ. Rino mampu dimetakan. Rino ambil alih serangan Anang. Tak tekan. Poin untuk tim bola voli LVC. 7-9 masih. 19-13 shot yang pertama. Jangkung gede duar bagus putih mulus kulitnya Rino. Jam setnya Rino keluar pindah poin KPK benar. 14-19 di set yang pertama. Nomor punggung 12 kali ini masih ada Anang. Siapakah Anang D7? Servisnya Anang lakukan resip sebenarnya Kelvin. Apa daya gagal umpan dilakukan Viko. Sehingga poin balik bertambah KPK benar. 15-19 set yang pertama. Untuk kedua kalinya masih dengan ciri khasnya Anang, namun sayang kali ini gagal lampaui jaring sehingga pindah poin LVC 79 masih memimpin leading 5 angka 20 melawan 15. Viko so. Siapakah Viko? Samsep keras dari Viko nampak kurang sempurna sehingga pindah poin KPK benar. 16-20 set yang pertama 4 angka. Akankah bisa dikejar kita lanjutnya pertandingan dilanjutkan. Servis dari seorang Aris Viko. Gila. Lagi-lagi tak terduga serangan dari tim bola voli LVC. Sehingga poin kembali melaju 21 melawan 16. Ini dia Gilang, sang quicker yang luar biasa ambil posisi 5 kali ini lakukan slow. Pelan dari Viko, Aris menghadang. Kali ini blok yang kurang rapat kali. Menambah angka untuk KPK benar 17 melawan 21. Fatigin. Servis Fatigin lakukan. Ada Gilang sebenarnya Viko. Apa yang terjadi? Miskomunikasi. Satu kaki yang gagal selamatkan si kulit bunda Rino. Sehingga menambah angka untuk KPK benar. 18 melawan 21. Masih di set yang pertama Fatigin. Servisnya Fatigin keluar. Pindah poin sementara untuk LVC. Masih memimpin 22 melawan 18 set yang pertama. Ini dia Fikriso. Jamsepnya Fikri lakukan, resip cukup sempurna, kali sampai hari 7, nampak Evo, mudah saja Rino, kembali ambil oleh Rino. Sayang sekali gagal, penyelamatan dari tim bola voli KPK, sehingga poin kembali bertambah untuk LVC 79, 23 melawan 18 set yang pertama. Masih si Fikri, jamsepnya Fikri, gagal resip dilakukan dari anak-anak KPK, sehingga set poin 24 melawan 18. Itu artinya satu angka lagi menyudahi set yang pertama. Kita lihat saja masih Fikri. Pelan melantung bulannya Fikri. Ada Aris sempurna umpan ke belakang Aris. Kali ini menambah angka lewat umpan backnya Aris. Poin untuk KPK benar 19 melawan 24. Ini tiap kali servis kali lakukan. Ambil alih dari belakang. Kita lihat saja ada Rino. Apa daya blok dinyatakan keluar. Sehingga di set yang pertama dimenangkan dari tim bola voli LVC. Dan akan dilanjutkan di set yang kedua. Ada sedikit kesalahan daftar nama pemain. Makanya keliru aku. Gak tepat ini. Ya, nomor punggung 1 dari arah utara LVC 79. Kita lihat saja masih ada Viko. Gagal servis lakukan Viko sehingga angka pertama atau tim voli LVC 79 1-0. Nomor punggung 6 dari arah selatan Aris. Sebagai center toster masih ambil serangan Aris. Ada Fikri menghadang Viko. Viko cepat mudah saja dikembalikan. Kita lihat saja serangan dibangun Masan Viko. Si Viko kurang sempurna ambil bola. Satu open spike cukup kencang Fikri. Kembali angka untuk tim bola voli LVC 79 1 sama. Nomor punggung 2 adalah Prisman. Siapakah si Prisman di 7 ambil alih serangan lewat satu jumpsetnya Prisman. Resip yang kurang sempurna Aris dorong pelan satu depan maksudnya Prisman. Gagal menghalus si kulit bundar sehingga pindah poin KPK benar 2 melawan 1 set yang kedua. Fatigin. Inilah dia Fatigin. Satu jumpset yang kurang sempurna dari Tikin. Pindah poin LVC 79 2 sama. Rino.
Nomor punggung 9 inilah dia, si Rino. Servis nampak keluar dari Rino. Kembali pindah poin 3-2. Unggul tipis. KPK benar set yang kedua. Nomor punggung 8. Servis kali lakukan. Resip yang kurang sempurna. Prisman. Apa daya lost block. Satu open speknya Anton. Siap menambah angka untuk tipe volley Elvis 79. 3-3. Set yang kedua. Fikri. Inisiasi Fikri, resip dilakukan dari belakang, lihat saja Fatikin, oh, apa daya blok rapat dibangun Viko dan kawan-kawan sehingga poin bertambah untuk LVC, masih memimpin tipis 4 melawan 3. Nomor 7 masih ada Fikri, kedua kalinya jamsetnya Fikri lakukan, resip kurang sempurna, apa daya gagal disamakan Aris, sehingga poin paling bertambah LVC 79, 5 melawan 3 set yang kedua. Kembali Fikri. Kali dari arah utara lakukan servis cukup sempurna Fikri. Namun sayang terlalu kencang sehingga bola meninggalkan area pertandingan. Sehingga poin untuk KPK benar 4-5. Nomor 12 Anang. Ini dia si Anang. Sempurna Anang. Rino Fiko bilang. Bola dinyatakan masuk sehingga poin kembali pertama LVC 79-6 melawan 4 set yang kedua. Sang Quicker nomor punggung 3, kita lihat saja masih ada Gilang. Servis Gilang lakukan, resip dari belakang kali, ambil alih Aris. Sayang seribu sayang gagal lampaui blok dari anak-anak Elvisi. Sehingga 7 melawan 4, masih Gilang. So untuk yang kedua kalinya siapkan Gilang di 7, servisnya Gilang lakukan, Aris disambar dengan cepat kali ini Prisman. Menambah angka LVC 84 technical timeout yang pertama di set yang kedua. Sementara tertinggal 4 angka, tim bola voli KPK benar. Ini dia Gilang. Servis Gilang pelan. Luar biasa penempatan dari seorang Gilang sehingga 9-4. 5 angka memimpin set yang kedua. Ini dia Gilang. Masih celingak celinguk sejenak si Gilang. Resip yang kurang sempurna, apakah bisa diselamatkan? Luar biasa. Kaki Rino 2-3. Cukup cantik kali ini satu kaki dari Rino. Back attack. Namun sayang tas ball. Sehingga poin bertambah untuk KPK benar 5-9. Nomor punggung 2 ada nama Ong. Siapakah Ong di 7? Servisnya Ong lakukan. Fikri ambil bola sempurna. Ada Viko. Satu tipuan maksudnya Aris. Umpan tarik dan Fatikin. Gagal kali ini lewati net. Sehingga poin bertambah untuk LVC 79-10 melawan 5. Nomor punggung 6 masih ada Anton. Satu jamsetnya Anton, resip yang kurang sempurna Fatikin dari belakang back attack dilakukan kali. Satu tangan dari Fikri mampu selamatkan bola Anton. Fatikin, ada Aris umpan ke belakang, satu blok saja, satu tangan sempurna. Apa daya masih bisa diselamatkan Viko? Aris no, tanpa nono, luar biasa rally panjang terjadi Aris tinggi. Apa daya gagal tinggi. Lampaui blok-blok jangkung dari anak-anak LVC. Sehingga poin kembali bertambah LVC 7-9. 11-5 set yang kedua ada Aris. Dari belakang back attack kali. Viko masih bisa diselamatkan Rino. Fatikin. Tanpa ampun kali ini Fatikin. Menambah angka KPK benar 6 melawan 11. Nomor punggung 4 Ivo. Siapakah Ivo? Servis nampak keluar sehingga pindah poin LVC 79-12 melawan 6 set yang kedua. Inilah dia Viko, sang pengatur serangan dari tim bola voli LVC. Viko, angkat bola Viko. Lagi dan lagi keluar satu jamsetnya Viko. Pindah poin KPK benar sementara masih 7-12. Aris, servisnya Aris Viko. Ini ada Fikri. Sayang bola keluar dari seorang Fikri. Ya, poin kembali bertambah KPK benar 8-12. Masih Aris. Servisnya Aris. Ada Gilang sempurna Viko. Rino. Last block. Satu open speknya Rino. Sehingga menambah angka LVC 3.
13 melawan 8 set yang kedua. Si bocah ajaib kali ini masih Prisman. Jamsetnya kurang sempurna Prisman. Sudah pindah poin KPK bener. 9-13. Fatikin Sol. Siapakah Fatikin? Servis melambungnya Fatikin. Rino Viko. Satu tangan menghalau Aris umpan tarik maksudnya. Gali. Terbaca pergerakan Gali. Sehingga poin bertambah untuk LVC. 14 melawan 9 set yang kedua. Ini dia Rino. Siapakah Rino dengan cekas jamsetnya Rino. Prinsip cukup sempurna Aris. Gali mampu dimentahkan Viko Fikri. Satu tangan cukup sempurna serangan dibangun Anton Viko Widol Gilang. Lagi-lagi menambah angka lewat Gilang untuk LVC 79-15 melawan 9 set yang kedua. Ini dia Rino. Untuk yang kedua kalinya jamsetnya Rino cukup kencang. Passing dari belakang sempurna Evo. Keras sekali. Terhadang blok-blok dari anak-anak LVC 16-9 technical timeout yang kedua. Di set yang bahas semangat sekali. Kedua tim melanjutkan set yang kedua. Masih tertinggal anak-anak KPK bener 7 angka 16-9. Rino. Servis kali ini Rino. Nampak kurang sempurna satu jam sekerasnya Rino. 10-16 masih nomor 8 dari arah selatan Gali. Konsentrasi si Gali. Servis lakukan Gali. Prisman ada Viko. Apa daya dua blok sekaligus mampu ditembus lewat quick spike dari seorang Gilang. 17-10 set yang kedua. Fikri. Asli putra Purworejo masih Fikri. Servisnya sempurna Fatikin. Aris dorong pelan. Kali ini ada Evo. Namun sayang blok dinyatakan keluar. Poin untuk tim bola voli KPK benar. 11 melawan 17 set yang kedua. Nomor punggung 12 Anang Sel. Servisnya Anang. Rino menghalau ada Fikri. Gila tuh. Yang terjadi Surano tambahnya tanggar saloro gini pantulan sangat keras saloro ini Surano tambahnya cukup gecek-gecek basitnya 18-11 kali ini 18-11 dari posisi 5 ambil langkah si Gilang. Hal ini kali kurang sempurna ambil resip kali untuk anak-anak KPK bener sehingga poin pertama untuk LVC 79 19 melawan 11. Ini dia Gilang So servis Gilang pelan kali lagi-lagi gagal kali. Poin kembali bertambah untuk tim bola voli LVC masih memimpin cukup jauh 20 melawan 11. Masih Gilang satu tangan saja. Namun sayang bola masuk sehingga poin kembali bertambah untuk LVC 79 21 melawan 11. 10 angka masih tertinggal Gilang So. Servisnya Gilang, resipnya sempurna Fatikin. Sayang seribu sayang kali ini Angel Evo menambah angka LVC 79-22 melawan 11. Ada Gilang. Servisnya Gilang pelan Fatikin back attack Irano tanpa nono dalam hati seorang Fatikin tuku pare neng cemoro sewu cukup kowe sing neng jero atiku yeah. 12 melawan 22 di set yang kedua. Kali ini lakukan serangan LVC. Ada Prisman kurang sempurna sehingga poin kembali bertambah KPK benar 13-22 di set yang kedua. Nomor punggung 2 masih dari arah selatan Ong. Servisnya Ong Fikri menghalau tak sempurna ada Viko umpan lambung Prisman. Bola masuk dari seorang Prisman menyumbang angka kembali untuk tim bola voli LVC 79 masih 23 melawan 13. Nomor punggung 6 ada nama Anton. Servisnya Anton pelan resip sempurna Ilham kali ini Gali. Lontong keluar Gali sehingga set point untuk LVC 24 melawan 13. Satu angka lagi akankah bisa ditutup Anton? Cukup sempurna Anton satu tangan saja lakukan resip namun sayang gagal penyelamatan Aris. Set yang kedua kembali dimenangkan dari LVC 79 dan dilanjutkan set yang ke malam. Ya kita memasuki set yang ketiga. Dua set unggul sementara LVC dan masih kosong untuk KPK bener dari Kali Water. Nomor punggung 12
dari arah utara. Nah, ini dia Anang. Jamsetnya Anang lakukan, resepnya Prisma cukup sempurna. Viko Gilang gagal kali ini dimentahkan satu quick spike dari seorang Gilang. Angka pertama set yang ketiga LVC 791 melawan 0. Viko Sob, sang setter sangat kondang kali ini. Viko, servisnya Viko, resep yang kurang sempurna masih ada kali. Gagal defend Viko dan kawan-kawan sehingga satu sama. Nomor punggung 6 Aris, sang setter sangat senior kali ini. Aris Prisman kurang sempurna. Rino umpan tarik Fikri, luar biasa. Kembali Fikri menyumbang angka untuk tim bola voli LVC 79-21. Set yang ketiga, Gilang So. Nah, dia sang quicker dari tim bola voli LVC. Gilang resip cukup sempurna. Aris gagal kali ini. Aris dan teman-teman sehingga menambah angka untuk LVC 7-9-3 melawan 1. Masih kedua kalinya Gilang, servisnya Gilang lakukan. Aris menghalau umpan tarik, maksudnya gerak tipu 3-7-8. Kali ini Evo menambah angka untuk KTK benar 2-3. Set yang ketiga, nomor 14 Fatikin. Servis Fatikin lakukan, Anton sempurna umpan tumpuk, maksudnya Fikri luar biasa. Kapur barus ambune wangi. Mas Fikri bagus, sayang Rapayu rapi. Yeah. 4-2. Masih memimpin dua angka. Oh, pergantian pemain nomor punggung 7 dimasukkan kali ini dari tim bola voli KPK ada nama Bangkit. Akankah bisa Bangkit mengejar ketertinggalan? Kita lihat saja dari tim bola voli LVC. Satu jam setnya Rino, resip yang kurang sempurna, masih bisa tertahan. Anton ambil bola, umpan dari Anton, blok yang sangat rapat dibangun kali ini. Anak-anak KPK benar dari Kaliwater mulai mengejar 3-4. Nomor punggung 8 Galeso, sang open spek yang dimiliki dari tim bola voli Kaliwater. Kali dari belakang kita lihat Fikri lagi dan lagi menambah angka untuk tim bola voli LVC 5-3. Masih di set yang ketiga, ini dia Fikri. So, siapa kasih Fikri di 7 jamsetnya? Fikri cukup kencang, resip kurang sempurna. Ada Aris umpan ke belakang, back attack kali ini. Oh, gagal dibendung satu serangan 3 meter kali. Sehingga 4-5 masih di set yang ketiga. Nomor punggung 4 Evo. Konsentrasi penuh si Evo. Anton ambil bola, Viko umpan ke belakang. Prisman mampu dimentahkan bulu komen kali ini. Wow, Viko 1-2 dan penyelamatan saja Viko. Aris terlalu ke dalam Prisman sehingga poin bertambah untuk KPK benar masih 5-5. Angka kembar terjadi set yang ketiga. Nomor punggung 4 dari arah utara Evo, lan saja Evo miss. Komunikasi Rino dan juga Fikri sehingga 6-5 memimpin kali ini KPK benar set yang ketiga. Nomor punggung 4 kedua kalinya masih Evo. Servis Evo lakukan, ada si Gilang umpan dari Viko. Penempatan dilakukan Evo menghalau Aris. Siapa yang dituju tak jelas, nampaknya ada Rino di situ membantu serangan Fikri. Prisman terlalu pendek, ambil alih kali ini minta bola Viko. Cukup sempurna kali ini Viko sehingga 6-6 di set yang ketiga. Prisman So, si bocah ajaib kali ini dengan cerkas jam sepasnya Prisman. Servisnya sempurna Prisman. Aris langkuang saja bola, maksudnya namun sayang holding dinyatakan wasit sehingga poin bertambah untuk LVC 79-7-6. Satu angka memimpin masih Prisman. Jamsepnya Prisman, umbul ke badur, gebuk sakayangnya Prisman. Notol garis tipis-tipis Prisman menambah angka 8-6 technical timeout yang pertama di set yang ketiga. Jamsepnya Prisman cukup sempurna, resip dilakukan dari seorang itu. Oh, nampak bulan keluar lapangan jika poin kembali pertambah LVC 9-6. Untuk yang keempat kalinya Man,
apakah si Prisman? Kita lihat saja Prisman. Jamsetnya sempurna Prisman. Lagi dan lagi ada Evo menghalau Arisman ke belakang satu spek lurusmu. Gagal di bendung Ong. Menambah angka untuk tim bola voli KPK bener. Kali water 7 melawan 9. Ini dia Ongso. Servenya Ongso pelan. Ada Fikri menghalau Viko belakang. Ada Rino. Mampu dimentahkan dengan sempurna kali ini kali. Dua blok sekaligus mampu ditembus lewat satu open speknya Bangkit. Menambah angka Bangkit 8-9. Masih nomor punggung 2. Kita lihat saja Ong. Servis Ong lakukan Anton Cepra Viko Gilang. Apa daya gagal di bendung satu quick ball cepatnya Gilang. 10 melawan 8 set yang ketiga. Anton Bagaskara. Siapa kasih Anton? Jamsetnya Anton pelan, resip tak sempurna Rino. Apa daya blok keluar sehingga poin balik bertambah LVC 79 masih memimpin 3 angka 11 melawan 8. Untuk yang kedua kalinya Anton Sob. Jamsetnya Anton lakukan resip yang kurang sempurna Om. Namun apa daya miskomunikasi kembali terjadi KPK benar sehingga 12 melawan 8 set yang ketiga. 12-8, 4 angka, kita lihat saja Anton dibiarkan masuk sehingga 13-8, 5 angka jauh tertinggal. Sementara tim bola voli dari KPK bener masih Anton pelan saja penempatan dilakukan. Aris ambil alih umpan ke belakang masuknya Peketek, namun apa dia umpan terlalu pendek. Anton, Viko, Rino, peluit berbunyi tanda netting nomor punggung 0. Sehingga poin balik pertama untuk LVC 79 14 melawan 8. Nomor punggung 6 Anton. Melambung pelan pelannya Anton. Resip yang kurang sempurna Prisman mengalu Viko. Menambah angka lagi dan lagi Gilang. Sehingga 15-8 pergantian pemain. Dimasukkan pergantian pemain. Dimasukkan nomor punggung 3. Menggantikan nomor punggung 2 si Ong. 15-8. Gantinya kudu podo mau mas, harus sama. Angel, angel tuturanmu, angel teman. Ya, tidak apa-apa. Wes oke. Pertandingan dilanjutkan 15-8. Masih Anton servis melambung penak kali ini. Wah, langsungan saja maksudnya ada Fikri, Viko, Gilang terlalu pendek. Namun sayang pelanggaran terjadi kembali KPK benar sehingga 16-8 technical time off yang kedua di set yang ketiga. Resip cukup sempurna Aris umpan ke belakang. Satu spek cukup kencang mampu dikembalikan lagi Rino. Gagal kali ini defense sehingga poin kembali bertambah untuk LVC 79 17 melawan 8. Anton melambung tinggi Anton. Kita lihat saja ada Aris back attack dilakukan tanpa blok. Nampak terkaget-kaget kali ini 1,5 meternya Giale. Sehingga poin bertambah 18-8. Ada Anton. Cukup sempurna servisnya Anton. Kali ini bola dinyatakan keluar. Poin kembali bertambah untuk LVC 79 19-8. Ya Anton dengan servis meteornya Anton. Pelintir saja Anton. Ada Aris umpan ke belakang Peketek. Serangan 3 meter dari seorang Giale. 9-19, kita lihat saja 10 angka tertinggal. Nomor punggung 12 ada Anang. Servis Anang, Prisman jingkur, umpan tubuh. Blok, luar biasa, Rino, koncoku SMP Rino. 20 melawan 9, time out diminta dari tim bola voli LVC 09 di set yang ketiga. Ini dia si Viko, jamsetnya kencang Viko. Sayang bola melebar meninggalkan area pertandingan. Jika pindah poin 10-20.
Nomor punggung 6 ada nama Aris, sang setter sangat senior ini. Ada Aris Anton Sempurna Viko Quick Bola Gilang. Lagi dan lagi menambah angka 1 quick spike dari seorang Gilang. 21-10 set yang ke-3. Dari posisi 5 kali ini si Gilang lakukan sob, beli sudah dibunyikan, Gilang lakukan, pelan saja Gilang, resip sempurna, gali, jiko diri, kecek diri, gali, oh, gagal blok di tangan Rino, sehingga poin bertambah untuk di belah voli KPK benar, 11-21, nomor punggung 7, kali ada Bangkit, oh, sayang sekali Bangkit, Sanjaya gagal lakukan servis, sehingga 22 melawan 11 set yang ke-3. Ini dia si Rino, satu jump shotnya Rino, masih bisa diselamatkan, Bangkit, kita lah jajah serangan dibangun, ada Viko, back attack Rino, bola keluar, sehingga poin untuk di belah voli LVC, 7-9-23 melawan 11, masih Rino shot, siapa kasih Rino di 7, ambil ancang-ancang Rino, dibiarkan masuk sehingga game point untuk LVC 7-9 memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Kita lihat saja Rino, satu angka lagi Rino, angkat patiki Rino, chance-nya Rino, mampu dimetakan Aris, tipuan pelan maksudnya Aris, ambil alis serangan, gali dorong pelan, berduel kali ini Fikri, ada Anton Aris masih bisa diselamatkan. Kita lihat saja ada Aris di situ. Gali menambah nafas untuk tim belah voli KPK benar. 12-24. Satu angka lagi. Ini dia game point untuk tim belah voli LVC. Lakukan jump shotnya Gali. Sayang ditabrakkan net sehingga di set yang ketiga kembali dimenangkan LVC 7-9. Kami ucapkan terima kasih terjun dari KPK Bener atas partisipasinya, sangat menghibur pada malam hari ini. Matur suwun sangat Bapak Warto dan teman-teman dari